selamat datang di Desa Cibinong. Nah, sekarang sudah beralih ke Desa Cibinong ya, teman-teman. Ini udah masuk Desa Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke, Babe sekarang berada di Jalan Intan 1 Cidokom ya. Nah, di depan Babe ini kan Asoka View ya, sebelah kiri nih. Kemarin Babe udah coba dokumentasikan jalannya. Nah, kali ini Babe akan lurus terus. Keluarnya itu nanti kemana? Oke, anggap saja ini video motovlog Babe lanjutan ya. Menyusuri Jalan Intan 1 Cidokom. Nanti keluarnya kira-kira ke jalan apa ya. Oke. Babe santai aja ya sembari menikmati area jalan ini. Kemarin-kemarin ada yang nanya kalau Asoka View di Cidokom dengan Asoka Park di Desa Jampang kira-kira jalannya bagusan yang mana? Kalau menurut Babe sih bagusan di sini ya. Itu pertama, di sini udah halus jalannya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini udah cukup ramai ya, jadi udah banyak pemukiman. Jadi kalaupun nanti pulang malam menurut Babe nggak masalah. Kalau di Asoka Park kan ya ada beberapa bagian yang kita lewat situ masih gelap mungkin ya. Nah, di sini juga ada pesantren kalau nggak salah ya. Nanti sambil lewat ya. Ini pasti Gunung Sindur ya, Kabupaten Bogor. Nah, kalau nggak salah ini pesantrennya nih sebelah kiri. Oke. Buat teman-teman yang hari ini sedang bekerja, selamat beraktivitas ya. Nah, di daerah sini ternyata juga banyak klaster ya. Nah, di depan Babe ini Inara Klaster. Terus sebelum Asoka View ada Tropical Hill kalau nggak salah. Oh, ada yang jual aneka bumi ya, aneka hasil bumi ya, pisang, buah-buahan gitulah, nanas. Oke, jalannya memang naik turun ya, kayak pegunungan gitu, kayak perbukitan lah. Belah kiri tadi apa itu Pondok Cidokom. Jadi udah, nah di depan ini. Selamat datang di Desa Cibinong. Nah, sekarang sudah beralih ke Desa Cibinong ya, teman-teman. Ini udah masuk Desa Cibinong. Oke, masuk ke Desa Cibinong. Ini ada BSI ya, Bukit Serpong Indah nih sebelah kanan. Ini Bukit Serpong Indah BSI. Jadi kalau ngambil perumahan di sekitar sini sebenarnya ada banyak akses jalan ya. Kalau dari perempatan Gaplek lurus itu terus sampai Ramayana Parung kalau nggak salah, itu belok kanan tuh bisa udah nyampe ke arah jalan Pemuda. Nah, ini di depan udah jalan utama juga ya, Babe ke kanan ya karena menuju ke Pasar Perumpung. Makasih bang. Nah, Babe udah keluar ya dari tadi di Desa Cibinong tadi tuh.
Nah sekarang udah maksudnya Jalan Pahlawan Cibinong ya. Masih di Gunung Sindur, Bogor ya. Nah, kalau ke sana itu terus lurus ke arah Perumpung kalau nggak salah. Perempatan Perumpung. Dari perempatan Perumpung itu bisa ke Asoka Park. Bisa ke arah Serpong ya, atau Muncul. Nanti ke Jalan Pemuda juga ke kanannya. Nih sebelah kanan Nirwana Hill nih. Wah ini kondisi kondisi lagi mendung nih teman-teman. Oke mungkin nanti Babe lanjut lagi ya, sementara sampai Jalan Raya Pahlawan dulu, nanti Babe sambung lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.